Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan. Nama saya Sapir Aulia. Nama saya Salaman Nurpatina. Kami dari kelas 9C akan membahas tentang negara Laos, atau bisa disebut juga dengan mengenal negara Laos. Di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, Laos adalah sebuah negara tepat di tengah dan terkurung daratan, masih berada di kawasan yang dilewati garis khatulistiwa. Iklim negara Laos juga tidak jauh berbeda dengan negara Asia Tenggara lain, yaitu iklim tropis. Terkurung daratan, Laos dikelilingi dan berbatasan langsung dengan berbagai negara, mulai dari Kamboja, Vietnam, Thailand, hingga Burma dan China. Bentuk muka bumi Laos, sebelah sini ya. Secara astronomis, Laos berada di antara garis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sedangkan dari segi geografi, luas negara di sekitar 200 km. Ya, daratannya didominasi oleh gunung-gunung dan diselimuti oleh hutan yang lebat. Gunung tertingginya adalah Toubia atau Gunung Bia yang memiliki tinggi sekitar 2.817 meter di atas permukaan laut. Flora di negara Laos meliputi bambu, rotan, liana, dan telapak tangan. Sedangkan fauna antara lain harimau, gajah, dan macan tutul. Kondisi penduduk di negara Laos pada akhir tahun 2015, penduduk Laos mencapai 6,4 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk alami rata-rata setiap tahun 2,3%. Kepadatan penduduknya adalah 23 jiwa per kilometer persegi, sedangkan angka kematian per tahun 13 per 1000 penduduk. Sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.